klik subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya, karena akan ada video-video terbaru kami setiap minggunya. Ikuti terus channel kami, channel pertanian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Arifin di channel pertanian. Kali ini kita akan mengunjungi kebun saudara saya, dimana di depan kita sudah ada penampakan tanaman jagung. Nah, jadi tanaman jagung ini diprediksikan akan panen tepat di tahun baru. Jadi setelah panen, sistem pemasarannya juga akan mudah ya, karena bertepatan dengan acara tahun baru, di mana tahun baru biasanya banyak orang-orang yang bakar jagung. Oke, langsung saja kita explore bagaimana perkebunan jagung ini. Tetap di channel saya, channel pertanian. Oke kawan-kawan, kita lihat. Wih, jagungnya ya. Jadi satu lubang itu terdapat dua batang jagung ya. Wih, gemuk-gemuk ya kawan-kawan ya. Lihat, ini pupuk yang sudah diaplikasikan. Nanti kita tanya-tanya kepada pemilik kebunnya ya. Oke, kita lihat ada berapa janjar ya, kira-kira puluhan lah janjar ya jagung yang sudah ditanam. Oke, assalamualaikum. Oke, kita ya, di sana kebetulan sudah ada ya pemilik kebun jagung ini ya. Kita akan berbincang-bincang apa rahasianya biar bisa tepat panennya di tahun baru nanti ya, dan apa saja pupuknya ya. Oke, kita lihat kawan-kawan, ini adalah pupuk apa ini bang? Urea. Jadi ini pupuk urea ya. Jadi sepertinya lagi mengadakan pemupukan urea, di mana urea ini secara teknis urea akan mempercepat tumbuh tanaman jagung ya. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan pemilik kebunnya kawan-kawan ya. Oke, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ini lagi apa ini bang ini? Ini sedang mengadakan pemupukan. Oh, ini pemupukan ya bang. Ini kalau boleh tahu jagung jenis apa ini bang? Ini jagung hibrida jenis Talenta. Nah, rasanya manis apa gimana bang? Apa yang biasa bang? Ini jenis jagung manis. Oh, jadi jagung manis. Oke kawan-kawan, jadi ini jenis jagung manis dipersiapkan untuk tahun baru ya bang ya, nanti ya sekali. Jadi untuk pemasarannya nanti akan mudah ya gitu kan? Ya, benar sekali. Oke bang, kalau boleh tanya-tanya bang, ini lagi ada aktivitas apa ya bang ini? Kalau sekarang ini kita sedang mengadakan pemupukan. Oh, pemupukan ya? Iya. Jadi ini kalau boleh tahu nih umur berapa bang ini bang, jagung ya bang? Umur jagung ini kira-kira sekitar 2 mingguan. Oh, 2 mingguan. Oh, 2 mingguan udah sebesar ini ya, bang? Iya. Oh, buset. Lihat kawan-kawan, 2 mingguan udah sebesar ini, kawan-kawan. Tuh, udah sebesar ini ya, bang. Tuh, mantap ya jagungnya. Urea ya, bang ya. Jadi, ya. 2 mingguan, ini udah keberapa kali yang mupuk ya, bang? Ini udah sekitar 2 kali pemupukan. Oh, udah sekitar 2 kali pemupukan ya, bang? Iya. Kadarnya, takarannya ya, gimana bang? Kalau urea pemupukan kedua ini sekitar 1/2 sendok makan saja. Oke, kita lihat kawan-kawan. Oke kawan-kawan, untuk ureanya cukup sekitar 1/2 sendok saja ya, untuk usia berapa minggu tadi bang? 2 mingguan. Oh, 2 mingguan. Terus ya, aplikasi pemupukannya gimana bang? Aplikasi pemupukannya cukup kita masukkan dalam lubang pupuk. Oh, jadi itu memang di lubang itu khusus dibikin ya bang ya? Iya. Oh, jadi khusus itu kawan-kawan, lubang itu kira-kira berapa sentimeter itu bang jaraknya? Jarak antara lubang ini kira-kira 10 cm. Oh, jadi jadi di mulsa plastiknya sengaja dilubangin untuk pemupukan. Jadi ini jarak antara tanaman dan lubang itu sekitar 10 cm. Iya. Nah, ini bang, ada pertanyaan dari subscriber saya bang, mengenai bagaimana sih biar panen jagungnya tuh
tepat di tahun baru, Bang, karena perhitungannya kadang-kadang meleset, Bang, gitu, Bang. Kuncinya cukup dengan pemupukan yang rutin saja. Untuk untuk tanggal-tanggalnya gimana? Ya, karena jagung ini jenis jagung hibrida, biasanya umur panennya sekitar 60-70 hari. Oh, jadi nanti diperkirakan ya dari kapan akan panennya, dihitung mundur gitu ya? Dihitung mundur. Nah, itulah kawan-kawan tipsnya bagaimana untuk supaya kawan-kawan menanam jagung tepat di tahun baru, di mana tahun baru itu akan mempermudah pemasaran jagung kita ya, kawan-kawan. Oke, terima kasih Bang ya, karena sudah berbincang-bincang. Oke, kawan-kawan, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kawan-kawan suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan kawan-kawan subscribe, saya akan tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, salam bertani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.